kecuali jika Anda memimpin tim yang sangat besar. Yang terbaik adalah memantau mereka secara informal daripada meminta laporan tertulis resmi. Secara berkala mengobrol dengan mereka dan tanyakan bagaimana kabar mereka, bagaimana kinerja proyek mereka, kesulitan apa yang mereka hadapi dalam proyek, dan bagaimana Anda dapat membantu mereka. Dengan menggunakan metode ini, mereka tidak melihatnya sebagai pemantauan untuk hukuman, melainkan pemantauan untuk tujuan pendampingan. Ini tidak hanya akan membantu Anda untuk memantau mereka, tetapi juga akan membantu Anda untuk memotivasi mereka pada saat yang sama.